Pemirsa, di Lumajang, Jawa Timur ada sebuah pantai yang menjadi lokasi favorit untuk ngabuburit. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, pengunjung bisa menikmati panorama hamparan padang savana yang hijau, semilir angin pantai, hingga keindahan langit jingga saat matahari terbenam. Berikut liputannya. Indah ya pemirsa. Pantas saja Pantai Padang Savana ini menjadi lokasi favorit untuk ngabuburit. Apalagi sore hari memang jadi waktu yang pas untuk berkunjung ke tempat ini. Hamparan padang savana berwarna hijau, danau-danau kecil yang indah, serta semilir angin khas pantai selatan Jawa membuat pengunjung betah berlama-lama. Pantai Padang Savana menjadi spot sempurna untuk menyaksikan detik-detik matahari terbenam. Panorama hamparan padang savana berlatar gradasi langit berwarna jingga saat matahari terbenam membuat momen ngabuburit menjadi tidak terlupakan. Ini ngabuburit sih mas, isi waktu luang di sore hari, jadi sekalian jalan-jalan ngabuburit untuk waktu buka. Kenapa? Saya pikir ini pemandangannya enak sih mas, selain juga masih sangat alami karena banyak-banyak danau, kemudian dekat pantai, padang savana ini juga hijau, jadi enak mata dipandang. Iya, ngabuburit emang. Gimana suasana di sini? Seger ya, daripada di ini, di kota. Terutama di sini, view-nya, pasti yang kita kejar view-nya di sini. Suasananya bagus banget. Bagus banget. Foto-foto bagus ya? Iya. Bagus banget, buat syuting juga bagus banget. Selain indah, berkunjung ke Pantai Padang Savana yang berada di pesisir pantai selatan Lumajang atau berjarak sekitar 40 km dari pusat kota, Anda tidak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Bagaimana? Tertarik ngabuburit sambil menikmati detik-detik matahari terbenam di sini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.